mahasiswa baru adalah hal yang sangat mengesankan. Bertemu sosok yang sangat berbeda dari masa sekolah. Mengenal lingkungan kampus, bertemu dosen, mengenal teman baru, berdiskusi, dan banyak lagi. Tapi mungkin rasanya berbeda bagi kami. Ya, kami adalah mahasiswa baru 2020. Mahasiswa pertama dalam sejarah Indonesia yang sejak diterima sampai detik ini belum juga menginjakan kakinya di kampus. Walau dengan keadaan terbatas, kami selalu mencoba ciptakan suasana suka di antara kami. Karena kami sadar, kami adalah 35% anak muda di usia kami yang beruntung bisa mengenyam bangku perkuliahan. Tapi sampai kapan? Sampai kapan kami harus hidup dengan ketidakpastian? Di saat tempat umum sudah dibuka, kenapa lingkungan pendidikan tak kunjung ada perhatian? Apakah pemimpin bangsa di masa depan lahir dari mall atau bioskop? Kuliah itu bukan hanya tentang nilai dan IPK belaka, tapi tentang orang-orang yang kita temui, pengalaman yang kita jalani, memori yang kita buat, skill yang kita latih, dan pemahaman yang kita dapatkan. Kuliah itu seperti membeli situasi. Situasi yang mendorong kita belajar, mendorong kita berjejaring, bergerak, bertukar pola pikir. Rasanya sia-sia bila situasi hanya menjadi dekorasi, bukan penunjang tradisi untuk mengisi dengan aksi.